Oke guys, ya balik lagi bareng saya, dan kali ini kita akan mereview sebuah game berjudul Tikus dari Magma Mobile. Oke guys ya, sambil item error, bentar, apakah gamenya tidak bisa download? Bentar kita lihat. Oke, bisa di download guys ya. Dan kita sambil menunggu selesai, kita akan baca ulasan game ini guys ya. Tentang game ini, Tikus adalah game puzzle yang sederhana namun sangat adaptif, termasuk dalam kategori game teka-teki geser offline single player. Oke, di sini ada menggambar komalat bintang dan 10 juta kali download guys, gila. Dari komentar dari apa hayo, dia kasih 5 bintang, permainan bikin susah berhenti. Oke, kita mainkan aja guys gamenya. Play. Next. Sama cuy. Oh, next level. Oke. Oke, ternyata ini yang dibuka guys ya, next level. Bentar, ini taruh sini. Oke, gitu guys ya. Oke, next level. Di sini. Oke. Jadi kayak semacam game parkir itu guys ya. Kalau kalian pernah memainkan game parkir bis. Ini di sini mundur dulu, di sini. Oke, kita bisa jalan lurus naik level. Ya, langsung lurus saja naik level. Sini, naik level. Dikunci. Kali ini enggak ada petunjuk guys. Oke. Tapi kita udah paham karena tutorial tadi ya, sih. Jadi semakin gampang dan mudah. Ini ininya dulu, oke. Nice. Lanjut lagi. Oke, next level lagi. Ini tuh kunci ini. Ini. Gak bisa, cuy. Wih. Ini. Bentar, ini susah di. Oke. Kali ini agak susah guys. Ini apanya dulu pindah guys ya. Bentar. Oh iya sih, lupa kita guys. Bentar. Turun sini. Tapi gak bisa cuy, kita cari petunjuk coba. Reset. Mundur satu. Di sini. Oh alah, itu guys ya. Oke. Oke guys, mungkin seperti itu contoh review singkat dari saya, dan jika kalian tertarik dengan game ini, kalian bisa download game ini secara gratis melalui Play Store. Dan sampai jumpa lagi di review game berikutnya guys, bye bye.